Oh, kalau biasanya 4D emang sama dokternya? Iya, sama saya. Oh, saya 4D di sini. Emangnya Bu ya? Iya. Memang kalau mau 4D itu yang bagus tuh usianya antara 28 minggu sampai 32 minggu. Oh. Ya, ini bisa. Mungkin kayak masih kurus gitu kan, Bu. Katanya kok dokternya katanya pas 26 ini. Kemarin diukur 26. Oh, iya. Kok masih kurus-kurus gitu. Kok kurus entah ini anak? Oh, enggak. Cuman kalau bolak itu kayak ada cabi-cabinya. Oh. Gitu. Bisa. Ini kepala di bawah ya? Iya, ini kepala baru. Oh iya. Ini bagian atasnya itu, ini bagian bawah. Ini jarang lahirnya. Nah ini kepalanya di atas. Makanya kok tendangannya di bawah terus. Ya ini kakinya di bawah ini. Iya. Tendangnya di bawah terus. Saya buat kepalanya di atas itu berarti anak pintar. Saya nggak mau deh suruh nungging tau anak. Mama berdiri gini terus dia nungging. Iya, pusing nanti. Raya pintar, enggak mau. Nah iya, tapi ya nanti bingung lahiran nih. Bingung lahiran nih. Semoga nanti nek mau lahiran mau muat balik. Ah, iya. Ini masih 25 minggu bisa putar-putar. Iya. Apa ya itu yang gerak-gerak itu? Jantung. Oh, jantung. Nah, itu jantungnya 42. Oh, alah. Nanti saya juga evaluasi jantungnya. Iya. Ini diameter kepala dari sini ke sini. Ya pas mesti naik 24 ini. Nah hitungan ini dulu aku transvagina 24 minggu. Ya, 623. Normal apa? Kurang? Ini kalau kan tadi saya 25 minggu ya. Di bawah. Oh, kurang ya? Kurang. Oh.
kalau sesuai mens, mensnya tanggal 11 aja ya, itu dia 25 minggu. Kalau miskinnya dia hasilnya 23 minggu, jadi dia naik kecil ya. Oh, masih kecil? Maksudnya lebih kecil dari usianya harusnya. Kan kalau ikut mens tadi 25 minggu. Tapi naik ikut sing ini? Ini ikut ukurannya bayinya, usianya seperti 23 minggu. Masih bisa ditambah. Iya. Makannya banyak. Makannya sudah banyak. Kemarin sebelumnya sudah pernah diperiksa. Ini. Porti nggak pernah. Porti nggak pernah, hanya biasa sing dokter Suni itu yang di rumah sakit sama ya transvagina itu. Jadi baru ini Porti. Soalnya main gune berubah-berubah terus, jadi bingung. Sebelumnya berapa minggu? Dokter Sun nek terakhir aku kontrol 28. Tapi nek nggo kalenderku ini tuh 26 minggu ini. Tapi nek nggo kalenderku menurut transvagina itu 24. Lebih mendekati yang ini yang tipe 24 minggu. Makanya saya ngikuti transvagina itu kok pasti selisih-selisih terus. Kenapa singkitan dah? Ini sekat dari ventrikel kiri. Ventrikel kanan dia kena jantung kan 4 ruang. Ini sekatnya ventrikel. Normal, ini sekatnya kaki. Ini kaki. Wanter tuh kedangan itu. Apa? Ini detak jantungnya 162, 160 normal. Tinggi ya? Iya. Normal gitu. Nek bayi segitu memang. Saya ngangguk, kayak tiduran gini ngangguk, mesti langsung gerak terus. Tapi yang saya kerja itu anteng. Tahu dia Bu. Iya. Itu apanya itu? Ini aliran darah. Berubah lagi.
Ayo nak, difoto loh. Iya, tadi kepala di sini loh. Ini udah muter lagi nih. Ayo difoto, ayo. Ya Allah. Cahil ya berarti. Iya, Bu. Ayo difoto. Ayo ben ketok. Foto mau ketemu, lo pengen tahu. Dan mami gak bingung beli no barang nih. Belum, belum, tahu, ya? Belum, dokter masih bingung, kemarin gonta-ganti terus. Oh, seperti Tuhan. Tali pusar itu toh? Iya, tali. Heeh, tali lilitan. Iya, kacang lilit. Iya. Normal ya berarti itu toh. Ayo nak. Malu. Pasien tanya di bawah ya Bu ya. Oh pasien tanya di bawah. Kalau oh. Misalnya tadi nggak nutup kok. Oh nutup. Di posterior ini. Oh. Ini kan aktor atas ya. Tadi oh. Kalau udah nutup, ini kan jalan lahirnya. Oh. Dia sampai sini pasien tanya. Oh. Oh. Berarti masih bisa, ada kemungkinan normal bisa ya? Iya, bisa. Kemarin itu ada pasien kesini dua kali, kesini pasien kamu. Oh. Oh, cewek. Ini labia. Labia mayor. Oh. Ada dua ya? Mm-mm. Ini satu, ini dua. Satu, dua. Kalau cowok, dia ada testisnya, ada titiknya. Ini cewek. Ini ada keberapa? Pertama. Masih bisa berubah lagi apa? Usia 25, enggak. Oh, udah. Nanti waktu 28 mau jadi lagi ya bisa lebih fix. Apa 30-an aja ya? Nah, iya. Ini kalau bisa lihat dong, sini sih yang belum. Ini bukan titik. Soalnya kapan hari dokternya bilang cowok. Ada. Mungkin si kecil. Iya. Yeah. Si kecil kan masih nggak jelas. Thank you.
Soalnya kok saya bawaannya itu enggak nganu gitu loh, enggak mau dandan, enggak mau nganu, makanya kok gitu. Bingung. Cewek beneran ya, aku harus ganti belajar nganu. Belajar apa? Mulai make up-an lagi kan cewek. Iya, cewek. Oh, iya. Konsentrasi 90% dari tuan. Nanti di USG lagi ya, lebih besar. Iya, soalnya bawaannya dari awal gak mau belas ya sama parfum, gak mau sama apa, gak mau. Apa-apa wes, yang penting sehat. Ini lihat apanya? Lihat kode ya, mukanya. Oh, muka. Kepalanya di sini tadi, kepala. Kepalanya di sini kepalanya. Itu jari-jarinya tadi. Oh. Oh iya, heeh. Ah, keempat mah. Heeh. Ada jari di depan. Oh, dada. Iya. Tete. Thank you.
Belum jelas ya. Ini apanya tuh? Bukanya. Oh, kok belum jelas? Bukanya, tangannya. Ini jadi kakinya. Rasanya ganti posisi lagi deh dok. Ini mata, mulut. Ini hidungnya pesek sisan. Mau apa-apa pesek kok. Apa? Itu. Iya, gerak lagi nih. Gerak eh. Terus di depan-depannya ada tangan gitu sih. Buka mainan tangan buat titik. Jadi makanya ketutupan tangan gitu. Cik malu-malu. Di foto dulu enak tuh enggak mau enggak apa-apa wis dong nanti ini nganu anu ada ini di goncang-goncang gitu bisa waktu cari-cari di
paling jelas. Nah itu lumayan jelas. Ditutupi hidungnya. Yeah. Malu deh dia mau pesek. Itu mama papa ya. Ditutupi ya itu. Ini 3D atau 4D ya dok? Ini 4D. 4D. Dapat. Iya belum jelas banget ya. Iya. Nah, kalau udah bolakan ke atas tuh jadi. Jadi aku mungkin 30-an naik lagi ya. Iya. Tapi kalau udah di atas 32, mungkin ada kebutuhannya sedikit malah nggak bagus. Oh. Ya, 30 bagus. 30 ya. Nah ini sesuai yang mana ini? Dan dengan serak, ketubannya masih banyak dulu. Ini air ketuban saya gimana? Cukup. Cukup. Enggak kurang ya? Jadi berat tetok yang harus ditambah. Pesan sudah banyak. Nah ini cewek beneran aku harus belajar make up. Rangka. Ya, saya 100% cewek bu. Enggak terlihat ada yang ini. Iya, tapi kok sayangnya merasa enggak mau make up, enggak mau apa-apa. Itu terus ini laporan. Aktif banget soalnya. Iya. Loh, gerak-gerak terus.
aja Bu ya. Iya. Ini berarti naik kapan ya? USG lagi gini. 28. Berarti sekitar 3 minggu lagi. Dari 5, oh belum berarti. Masih masuk 6 tuh. 7 baru nanti saya beli peralatan nih. Iya, 7. Ya Bu ya. Oh, sini candi. Oh, dekat sini. Ini bacanya berarti 25 minggu ya di USG. Tadi hasil tesnya 24 minggu. Oh, 24. Oh, ya berarti pada ambil sing 8 hari. Ayo nak, ayo nak di foto lo. Ayo tuk. Ini parah biasa nih. Iya, ya. Rambutnya belum tumbuh ya. Malu. Iya, ngadep sana itu ada punggung. Jemunya itu. Iya. Mainin punggungku paling. Iya. Toyoan terus. Nanti ini di print ya, Dok? Iya, nanti saya print. Thank you.
Di mana ini? Hidung, lubang hidung, mulut, dan mulut yang bibir. Enggak kelihatan nih. Enggak. Bibir atas, bibir bawah. Ini hidung. Enggak kelihatan. Nanti dia gerak lagi nih. Pasti ini sebelum gue kayak gini makan apa enggak sih tuh? Enggak ngaruh ya. Ada yang ngomong makan, ada yang ngomong enggak. Aku pengen ya besok makan aja. Tapi enggak makan berat sih. Gerak-gerak lagi tuh. Ada pasien lain tuh? Gimana? Ada pasien lain tuh? Ada. Oh. Gerak lagi soalnya. Iya. Kalau men tahu saya nganggur gini, hes, langsung gerak terus. Saya kerja anteng. Iya, kalau kerja anteng, ini tahu gitu loh. Iya. Sudah, sehat-sehat. Ini saya bikin tiketnya dulu. Iya. Kita lanjutkan ya.